Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dia siapa? Siapakah dia? Bagong dengan wajah tidak seberapa tampan dan juga tidak menawan. Oke. Terima kasih sudah klik ke channel Bagong Vlog dan salam sehat damai sejahtera tentunya buat kalian semua di sana. Kali ini Bagong Vlog ada sebuah cerita lagi yang diupload oleh RDI Official Haji Dwi Susanto, yang di sini adalah testimoni memanggil uang dengan tongceng. Memanggil uang dengan centong. Seorang ibu ini mempraktekannya tanpa ragu, dan dia hanya menonton YouTube seperti kita ini, dan dia mencoba mempraktekannya untuk memanggil uang dengan cara dengan centong. Jadi yang sudah ada di konten Bang Vlog dan RDI Official Dwi Susanto, jadi seorang ibu ini ingin memanggil uang. Jadi waktu yang pertama tuh suaminya 2 minggu yang lalu, dan ibu ini juga ikut meraktekannya dan juga terkabul dengan cara atas izin doanya itu ya. Ini jadi uang, mana uang? Aku punya uang gak ya? Kayaknya gak punya deh. Oke lah, aku praktekin aja. Aku cuma punya duit, cuma punya 2.000 nih, 2.000. Ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, apa ya? Lain duit sejuta, ya sejuta, lain duit. Ya pokoknya ini, contoh ini sebagai contoh. Dan centong yang aku miliki sedang aku rawat, jadi aku praktekinnya pakai apa ya? Pokoknya ini centong lah ya. Jadi ibu tuh hanya memanggil uang dengan cara RDI, ilmu dari Bapak Haji Dwi Susanto, dengan memanggil uang dengan centong, dan testimoninya berhasil, bro. Ya lumayan, karena siapa yang memberi? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apapun dia memberikannya dan kita yakin kepadanya. Bangun fakta gini seperti ini ya. Jadi ini uang, jadi kita panggil uang ini dengan cara dengan centong, dan berdoanya adalah atas izin Allah dan doa RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto, uang-uang kembali dengan teman-temanmu sebanyak mungkin gitu. Jadi kalau ini uang mau kita belanjakan atau mau kita berikan kepada siapapun, kita ngobrol dulu dengan mau uang ini di sini ya, seperti contohnya yang sudah di ada di konten yang kita akan lihat siap. Check a wedding just there. Papa, ini uang buat papa 1.800.000 lagi. Kebetulan dong. Itulah konten yang aku lihat dari RDI Official Haji Dwi Susanto. Jadi kita memanggilnya dengan cara atas izin ridho Allah, doanya, dan doa RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto. Si uang ini kita rok-rok pakai centong ya. Kamu kembali ya dengan teman-temanmu sebanyak mungkin gitu ya. Seperti itu terus, seperti itu. Dan alhasil silahkan praktekkan sendiri apakah doa kalian dijabah atau tidak. Semua itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya berusaha dan berdoa. Sekilas sepintas tentang pemanggilan uang dengan centong, buat kalian yang belum paham secara real atau mungkin masih bertanya-tanya apa iya, silahkan datang ke Rumah Doa Anak Yatim atau di channelnya Rumah Doa RDI Official Haji Dwi Susanto, dan di sana ada deskripsinya, ada alamatnya dan juga nomor rekening jika Anda ingin bersedekah di sana. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Don't worry, be happy. You're happy, me happy. See you again tomorrow. Let's go. Waiting again.